Saya mencium aroma-aroma review yang add-ons baru dari Lukman Gigi, yaitu Viva SMP, teman-teman. Wow, okay, ya. Halo teman-teman. Ya, tapi di sini sebelum kita video mulai, ya kita langsung ke intronya aja, cuy. Yo, halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Rizky Wolf Blue. Dan ya, hari ini cuy kita akan mencoba untuk mainkan Minecraft Pocket Edition lagi. Dan ya, seperti biasa gua akan mencoba untuk mereview dari addons Lukman GG Craft, yaitu adalah Viva SMP teman-teman versi 1. Dan ya, di sini masih ada ngebug dan masih butuh apa misi maksudnya masih perbaikan atau masih bug atau ya ada permasalahan, yaitu banyak baca atau masih di update lagi gitu pokoknya teman-teman. Ya, tapi sebelum kita video mulai, alangkah baiknya jangan lupa klik tombol subscribe, ya juga aktifkan loncengnya, dan juga follow Instagram saya bernama Rizky Wolf Garis Bawah Blue 123. Dan kalau suka dengan video-video ini, kalian tinggal like. Ya, kalau suka dengan konten-konten gua ini cuy, ya kita langsung ke intro. Kita langsung cekidot. Oke, ya, tapi sebelum gua mulai, ya di sini gua ini masih agak memahami dengan addons ini, tapi gua masih mengikuti penjelasannya si Lukman, ya. Jadi ini masih versi pertama cuy, ya. Jadi jangan protes ya lu kalau gini. Bang, lu kok nggak tahu sih bang itu gimana bikin? Ya enggak cuy, itu dari addons, dari penjelasan dari Lukman gitu. Gua setiap bikin apa setiap nonton videonya si Lukman, gua sampai nonton sampai habis gitu. Gua sekali apa bikin catatan gitu apa yang penjelasannya itu gitu temen gitu ya. Jangan protes, please jangan protes. Kalian apa ya di apa maksudnya tuh di pemahami dulu cuy, memahami abis itu kalian belajarin apa tuh komen-komen kayak gitu. Nanti kalau udah versi kedua kalian bisa hafal cuy, bisa hafal bisa memahami ini buat apa gitu cuy, ya. Jangan asal-asal bang ini buat gimana bang jarinya ala gitu dan cuy, ya udah diamin ya. Oke, ya kini gue kalau makin selamat kayak gini makin curhat makin lama nih durasinya cuy, ya. Oke, yang pertama-tama teman-teman ya, itu kalian tulis aja function star abis itu function protein apa tuh propot apa lupa gua cuy. Oke, apa tuh namanya properties ya. Oke, properties kita tulis aja, kita tulis function. Oke, kita tulis function starting, kita tulis aja starting. Nah kayak gitu teman-teman, kita tunggu. Nah ini lagi ini cuy, ya sukses load dulu cuy, load komen dulu cuy. Nah sini kalau nggak salah sini ada screenboardnya ya, ini kurang tahu nih di mana cuy screenboard gue cuy, nggak ada. Oke, kita coba lagi cuy ya. Di sini katanya tulis lagi function properties. Oke, nah gue ingetin lagi ya, ini masih ada bug error. Oke, jangan protes please gitu. Oke, gue takutnya gitu aja gitu, takutnya protes mulu gitu, tolong emang. Oke, kita tulis lagi waktu itu ya, temen ya, kita tulis waktu. Nah ini udah selesai. Nah setelah itu kalian tulis lagi yaitu sell ya. Bukan ini tanda seru. Oke, kita sell list. Oke, sell leads. Oke. Nah, ini ada sell itu jual. Oke. Ini jualnya teman-teman ya. Ini ada gold ingot, iron gold, ada diamond, emerald, nether ingot. Oke, gua akan mau milih sebuah apa ya? Diamond ya, cuy ya. Diamonds aja gue milih yang 64 aja, atau kita ini aja. Nah misalnya kalau kalian mining udah mendapatkan ini diamonds dan kita langsung ini aja ini apa tuh tulis mana ya. Oke, gue belum sampai ini ya. Nah di sini kalau misalnya masih bingung kalian tulis aja ya help. Nah
Nah, ini masih ini ya nih, ada help ada help ya. Jadi help ini itu untuk membantu kalian atau bisa menjelaskan itu. Dan di sini ada pay, help dan juga home, ada atau ada bayar dan juga ada jual, ada lies dan juga sit atau duduk teman-teman ya. Oke. Nih, sorry banget ya, ini suara gua capek juga nih. Gua kalau makin capek-capek kayak gini ngomong gua nih makin hancur temen ya. Oke. Nah, di sini kalian itu bisa survival temen ya. Kita coba ke survival. Ini masih ada perbaikan. Oke, di ini ada creeper. Oke, saya udah tahu. Oke. Nah, kita coba lagi nih itu temennya, kita sell, cari items yang ada di list ya, di list apa sell list itu cuy ya. Kalian ini kan ada diamonds ya temen, diamonds yang kalian sudah mengumpulkan dari mining kalian gitu. Nah, setelah itu sell ya, sell items ya, tadi kan apa tadi diamonds ya, kita diamonds. Nah, mendapatkan buset 15 juta gitu. 15 juta teman ya. Lumayan cuy. Oke. Nah, setelah itu ada lagi teman ya. Nah, setelah itu jual item tulis apa ya, setelah menjual item tersebut kalian tulis saja bayar FIFA key atau kunci. Nah, kalian mendapatkan kunci, tapi untuk loket ya, yang untuk loket kayak gini cuy ya. Ini ya, untuk loket ini ya gua masih belum tahu. Oke, ini masih pantesan aja. Loket ini masih teli ya, teli itu teman-teman ya, masih perbaikan gitu teman-teman ya. Ya namanya addons masih ada, pasti ada bug-nya cuy ya. Nah, itu doang sih untuk penjelasan si Lukman ya teman-teman ya. Oke, dan setelah itu ada pay nanti aja. Nah, sini kita mau yang gacha terlebih dahulu. Nah ini untuk yang gacha ini kalian tulis saja giveaway @ps. Oke, habis itu kalian gacha. Nah, ini kan gacha key, teman-teman. Kalian tulis lagi loket ya. Nah, ini kan ada loket ya, FIFA Sulker guys bawa loket. Nah, karena berhubungan gue pakai Facebook bisa kayak gini, lah kita langsung ini aja cuy. Nah, kalian langsung mendapatkan ini cuy, tapi sini masih belum tahu cuy ya. Maksudnya belum kasih updatean lagi, maksudnya itu cara biar kan ini kan key udah, kan udah kita bisa untuk membayar key ya. Dan tapi di sini untuk di updatean versi pertama ini kalian bisa nggak bisa membayar loket ya, karena belum diupdate ya gitu. Ya kita ini aja cuy, kita bertahan apa sih, kita mohon bersabar itu untuk menerusin yang ini, maksudnya menerusin update addons FIFA SMP ini cuy ya. Nah, sini ada praktikalnya dan kita coba langsung klik aja cuy. Nah, kan setelah klik ini itu langsung kayak berputar itu untuk mengacak items yang kalian atau maksudnya kayak apa tuh ya, mendapatkan items tapi dengan mengacak gitu, diacak gitu teman, diacak. Nah, kayak gitu ya teman ya. Setelah kalian sudah ini, setelah menunggu beberapa menit, nah nanti kalian langsung mendapatkan items atau semacam weapons ya, ya random gitu teman ya. Nah, di sini gua mendapatkan Nether Sword ya, apa nih, Frosty. Oke, Frosty ini buat apa cuy? Ini enchantment baru ya. Tapi di sini masih ada ngebug cuy. Kalian tengok. Itu teman ya. Tuh, kalian tengok ya. Oh, kenapa tuh cuy? Ada kenapa? Beku kah? Coba lagi. Oh iya, ini buat bekuin ini cuy. Kita bisa membeku apa saja, kita bisa membekuin mobs ya. Oh, saya baru tahu. Oke, itu fungsinya teman-teman ya, fungsinya. Setelah itu ini masih ngebug ya teman-teman ya, yang biasalah. Oke. Okay. Nah, ini saya mendapatkan ini, saya uji coba dulu. Oke. Okay. Nah, kita scale lagi teman-teman ya. Di sini ada help P
dan juga pay name player, and juga apa ini, and apa cuy, ini nulis nggak benar banget tuh gua. Oke, okay. Nama Anda, nah sorry, nah kalian tulis saja help pay. Saya butuh minum dong, ambil minum dong. Oke, okay. Maaf ya teman ya, saya suruh ambil minum. Oke, okay. Nah setelah itu kita tulis pay yang nama kalian ya, Rizky. Nah Rizky Wolf Blue. Oke, okay, blue misalnya 0 ya, coba 0 OE. Nah ini fungsinya buat apa bang? Gue kurang tahu teman ya. Tuh I transfer the money. Oke, okay. Oh kita bisa transfer, bisa transfer kah? Coba ya. Coba lagi ya. Pay Rizky, entar kok malah 4 sih. Rizky Wolf Blue, kita coba 500. Oh iya, yeah. Coba ya, bisa kah? Oh kita bisa transfer, oh macam gitu. Oke, saya baru ngerti cuy. Oke, kayak gitu teman, kita bisa, oh kita bisa lihat listnya pembayaran. Ini sumpah ini kayak pembayar, maksudnya kayak MTK sumpah, kayak belajar pembayaran gitu teman ya. Atau gua lupa teman, sorry. Kita coba list ya, coba list. Nah ini teman ya, jualnya. Kita bisa menjual ini, tapi kata si Lukman masih butuh updatean lagi, nanti kita tunggu aja ya. Oke, itu aja ya teman-teman ya untuk penjelasan dari Lukman. Gue juga ikutin si Lukman aja, takutnya biar tidak salah paham. Nah ini ada bergaya ya, ini ada gaya-gayanya sih ya. Maksudnya ya kasih sedikit add-ons itu, sedikit add-ons. Nah ini ada seat ya, kita bisa duduk. Oh iya teman, saya bisa duduk. Oke, okay, oh my god. Oke, okay, ada zombie. Kita ini lagi. Oke. Ya. Oke. Okay. Nah, setelah itu kalian di sini kan bisa ini. Bentar nih teman, nih gawat juga nih zombinya nih. Oke, okay, kita coba ke sini. Kita tulis lay ya. Lay. Nah kita bisa tiduran teman-teman. Ya zombie sayangku. Oke, dah. Oke, teman-teman, dan ya segini aja video kali ini ya. Gue cuma untuk sebentar doang, dan juga kalian bisa memahami dengan addons ini ya teman-teman ya. Dan sini gue nggak memakai keymapper ya, karena ini addons kali ini tentang komen. Jadi kalau misalnya video ini masih kurang paham, kalian bisa untuk ke channelnya siapa sih Lukman ya. Kalau misalnya kalian, oh my god, kalau kalian misalnya masih kurang paham, maksudnya kalau kalian paham dengan video-video gua ini, ya baguslah, kalian bisa untuk memahami dengan addon Viva SMP ini ya. Nanti kedepannya nanti kita bisa memahami lagi dengan addon Viva SMP updatean versi yang kedua temen ya. Oke, okay, thank you banget yang sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa to next video. Dadah, goodbye to Wolf. Dadah teman-teman.